Drone Hizbullah serang pangkalan laut Israel di Haifa, tepat sasaran hantam target operasi Haibar. Kelompok Hizbullah Lebanon pada Minggu, 10 November 2024, lalu mengumumkan serangan udara terhadap Israel. Kali ini, kelompok perlawanan Islam itu menargetkan pangkalan Angkatan Laut Haifa, Israel. Mereka menggunakan satu skuadron pesawat tanpa awak kamikaze. Hizbullah mengklaim serangan mereka langsung tepat sasaran. Adapun serangan drone tersebut termasuk dalam rangkaian operasi Haibar. Perlawanan Islam melancarkan serangan udara pada pukul 4 sore hari Minggu dengan satu skuadron pesawat tanpa awak kamikaze, jikata Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.